datang di channel Davin dan Kevin. Hari ini aku mau SLC dari sekolah. Aku kebagian dapat materi Allah Maha Pencipta. Doain aku ya supaya lancar. Oh iya, ini presentasinya online. Sebentar lagi mulai nih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Selamat pagi Pak Rizja, selamat pagi Bu Ade, selamat pagi teman-teman. Hari ini aku mau menjelaskan tentang PAI, yaitu Allah Maha Pencipta. Teman-teman tahu gak ini gambar apa? Ini adalah gambar luar angkasa atau alam semesta. Teman-teman tahu gak yang nyiptain siapa? Ini yang nyiptain Allah. Dalam Asmaul Husna, Allah Maha Pencipta disebut Al-Holik, artinya Allah Maha Pencipta. Termasuk planet yang kita tinggali saat ini, yaitu bumi. Di dalam bumi juga ada ciptaan Allah loh teman-teman. Ada apa aja sih? Ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, pelangi, lautan, pegunungan, dan masih banyak lagi. Ini semua ciptaan Allah loh teman-teman. Dari semua ini, ciptaan Allah yang paling sempurna adalah manusia. Kenapa manusia menjadi ciptaan Allah yang paling sempurna? Karena manusia mempunyai anggota tubuh yang lengkap dan akal dan pikiran. Jadi kita sebagai manusia harus bersyukur kepada Allah. Gimana sih cara bersyukurnya? Dengan sholat dan juga berpuasa, juga dengan bersedekah. Kemudian apa sih bedanya ciptaan manusia dengan ciptaan Allah? Manusia hanya mampu menciptakan dari apa yang telah Allah ciptakan. Kalau Allah bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Oke, sebelum aku menutup SLC kali ini, aku mau menyanyikan lagu berjudul Allah Maha Pencipta. Ciptakan alam semesta, Allah Al-Holik, Allah Al-Holik, Allah Ta'ala Maha Pencipta. Allah, Allah Maha Pencipta, langit dan bumi serta isinya. Allah, Allah Maha Pencipta, langit dan bumi isinya. Haruslah yakin Allah Ta'ala Maha Pencipta. Haruslah yakin Allah Ta'ala Maha Pencipta. Allah, Allah Maha Pencipta, langit dan bumi serta isinya. Pencipta langit dan bumi serta isinya.
nyanyiannya ya. Nah, tadi Davin, kita kasih tepuk es krim dulu. 1, 2, 3 tepuk es krim. Manis. Ya. Terima kasih. Oke teman-teman, aku udah selesai presentasi. Alhamdulillah lancar. Sampai ketemu lagi, tata. Ada aku di sini. Baru bangun.